Hai, Assalamualaikum. Perahu sangkut tepi sungai ni ha. Memang. Okay guys, memandangkan hari tu Mimi jadi baby kan. Nampak tu lah aku sumpah. Ha, so Mimi nak repeat balik. Jadi baby lagi? Jadi baby lagi. Engkau? Haa. Asal dua kali nak jadi baby? Sekali cukup lah. Aku nak pau kau lagi. Daddy. Okay. Sebenarnya Mimi nak bagi kandar buat jadi baby. Bruh. Aku tak bincang apa-apa tiba-tiba aku jadi baby. Aku tak pandai gila jadi baby. Tak ada, kau kena jadi. Tak pandai tu lah lagi best. Bila aku nak panggil so, aku kena juga jadi watak tu. Macam kau, aku panggil kau kalau baby. Aku selalu kalau aku ada anak. Cik selalu ada anak, cik ada anak. Aku kalau ada anak, aku akan panggil anak aku. A few hours later. Aku akan panggil dia Anja. Anja sini. Kau panggil Anja lah. Okey lah. Okey lah. Daripada kau panggil aku baby, baby. Anja. Anja. Oh. Anja okey lagi. Kalau mak dia akan panggil aku Mami. Macam tu. Tapi aku tak suka Mami. Nanti kau suka apa? Umi. Tak nampak macam Umi lah. Okey, kau nak aku jadi baby? Tu buat ustazah kan? Okey lah tu. Tak nak aku nak Mami. Mami aku biasa-biasa. Mami biasa-biasa. Umi lah biasa-biasa. Bunyi dia nampak biasa je. Macam Mami ni macam terlampau sangat. Hype sangat. Kita biasa-biasa je. Mam. Kau panggil Mam. Mam. Hey Mam. Macam tu. Dia ni aku nak yang anak yang jenis macam English sikit. What? Cakap English. Tahu. Anak English. Aha, anak English. English pandai. Mam. Kau panggil aku Mam. Mam. Kalau ayah dia Dad. Dad tak ada ada kat rumah. Dad ada kat rumah, okay. So anak dia aku panggil, tak sesuai lah kalau anak Masalih panggil Anja lain macam. Kalau anak English. Sen kau pula kotak kau tu nama anak lah. Maksudnya aku selalu panggil apa kalau budak kecil? Papi. Anak dia? Kau nak aku panggil kau Papi betul? Children. Children. Yes, Mom. Bobby. Kakak Bobby. Nama anjing juga. Cepatlah. Aku tak tahu English. Children. Boleh nak cakap betul, children. Yes, Mom. Yes, Dad. Children. Dia kalau nak singkatkan Ren je, Ren. Cepatlah, kalau. Children. Selain itu nama English. Maksudku, itu yang dia beritahu nama budak tu. Nama-nama ni name. Name, what's your name? Children. What's your name? Ha. Children. No, what's your name? Iskandar. Oh my god. I panggil you Ayu. Oh, dah terbiasa lah panggil Ayu. Geli siap. Cepatlah kandar. Cepatlah. Baby dia dah panggil buah baby. Baby lah orang putih mana ada orang panggil tu. Aku yang ambil baby. Abang aku ni Mami. Mam. Umi. Mam aku. Umi. Tak ada aku Mam bahasa Inggeris. Asal bahasa Inggeris. Baby lah. Kita kena martabatkan bahasa Melayu kita. Aku nak cari jodoh aku lelaki yang Mak Saleh. So daripada sini aku nak kena belajar. Kena belajar lah. Yeah. Kalau aku nak belajar aku okey. Okay. Kalau aku nak dapat Mak Saleh kau belajar tak apa. Okey. Tu boleh. Let's go. Topi aku juga kau pakai. Kau tak boleh pakai lain ke tukar? Masalahnya yang ni je ada sekarang ni. Kau macam pakai bukan topi baby je. Habis topi apa? Macam aku topi pakai. Yang orang pergi. Apa ni anak yang bawa pergi main kat taman mainan tu. Di kebun. Dia tak nak bagi panas tu. Betul. Tak nampak kau punya tu. Rambut kau tu mana ada baby rambut berang. Ada baby rambut berang. Kau bukan anak Masalah pun. Ya Allah, hudunya. Aku tengok baby kali ni dia huduh lah. Selalu baby comel macam air dia ni hutuh. Ya Allah. Tak tahu aku nak kesian ke nak maki ke. Macam mana takkan nak drive? Baby drive eh? Baby drive ke? Ya Allah, tak comel langsung. Sudah aku tak tipu. Geli lah, macam orang tak betul pun tu. Makan elok kan dah? Makan elok. Mana? Aku pakai lah elok. Pakai apa? Bagilah jadi macam baby betul. Ni ke no? Bagi betul-betul, bagi dia rapat sikit lah. Ni? Dia kawan macam, mah, kereta kau tu. Baby ni, kau ingat kereta kontrol ke? Ya Allah, hudunya. Baby aku. Tak ada rasa macam tak nak buat kau sebagai anak.
Eh. Yey. Mam. Kau pula geli lho. Mam pula geli lho. Mam. Ya Allah, mama tu sebab ni. Kau tak pernah ayat baby yang buat kereta kat macam kena saman ni. Ha, padan muka kau. Mak buat kereta. Nak tu nak. Nanti tu pasal no. Nak tabak. Wow. Balas. Balas. Wah. Itu kan video untuk sabak. Belum dia sabak balik mula. Tak ada ayat sabak untuk baby tak ada. Sabak. Tak ada. Tak sabak. Ya Allah, dunia. Aku tak nak tengok muka. Aku tengok depannya. Okay, baby dah nak minum air apa? Air sabak tu air apa? Air bahan. Ya Allah, dunia. Aku tak macam baby. Buatlah suara baby. Sabak. Kena balik lola kena. Tak tahu apa. Allah. Tak tahu ikut hangar, ikut suka hangar. Janji ha. Janji konten ni baby lah. Asal dia pakai putih nampak baby lah. Ayah, si kong lah. Wajik ni hawa ji wajik. Wajik ni hai lho ma. Tak apa. Si dia lah bisa. No, no, jatuh. Ih, bodoh ni baby. Aku tak nak aku buat macam tu. Muka bodoh. Sebab kau awak baby boy, awak kena bawa kereta. Laki, awak kena tahu tak awak ni, awak ni baby laki. Masa kecil ni lah awak kena belajar bertanggungjawab. Ha. Kecil kena belajar betul besar nanti saya belajar tanggungjawab dah macam tu. Tak, bila dah besar dah tak payah kekok dah nak belajar tanggungjawab dan menghormati ibu, umi, mami and daddy. Sedap pula. Banyak tak? Sedap pula itu putih. Ya Allah, tak berkenan lah bibi macam ni. Minta lambat lahir pun tak apalah kalau macam ni. Ya Allah. Baby pun tak nak lahir lah kalau tak lah, aku ingatkan aku pun nak sambungkan kau Ayla dengan Aiden. So aku rasa tak payahlah kalau macam ni. Nak jadi Aiden pun tak kena. Nak jadi Ayla pun tak kena kalau macam ni. Itu jadi apa susah? Ni, Ailio. Kau Sal. Dah lah kau tak boleh pinggang. Aku pakai tali pinggang. Ya Allah, tak macam baby bengong. Oh macam tu eh. Ya Allah, ya Tuhan. Kau tak boleh berhenti sini. Halo. Hei, hei, hei. Mana orang? Tunggu tengok. Hai. Hai lagi dah ni. Ui, dia merajuk. Ya Allah. Halo ni bengong lah. Konten aku tak habis lagi bengong ni. Aduh, kan kau. Aduh. Aduh, maju dong. Janganlah maju. Eh, baby. Kenapa ni? Kenapa awak ni macam ni? Alah, maju-maju pula. Adalah wuduk. Baby macam ni. Muka, ya Allah. Aku tak tahu kau ni baby vibe mana. Tengok. Macam baby, macam. Aku tak tahu nak kata macam. Anak monyet eh tak setakat ni tak baik kata anak monyet setakat ni nak ikut ini nak setakat ni pengek ke kandar tu tak macam baby apa hal lah kita macam ni. Hei. 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 Masuk. Masuk. Hei. Sini. Kau nak duduk belakang kau punya belagak kau eh. Bukan anak raja tau, nak duduk belakang tau. Sudahlah. Ya Allah, salah baby tak comel sangat eh. Rasa macam nak tinggal je tadi. Tapi fikir apa? Anak orang. Anak orang. Anak aku kan anak orang. Lupa awak. Mak terkantai sudah awak anak orang. Kutip anak orang. Satu lah muka tak sama. Muazzin terkantai. Sorry, jangan kecewa tau. Sebabkan saya cakap macam ni tau. Hey. Okay, sekarang ni awak baby nak apa? Baby. Cepat macam mana? Nani nak apa? Tabak. Tabak tu nak apa?
Belilah. Tahulah nak ayah apa. Coklat. Kau tahu kan mami kau tak reti nak order macam mana. Kan daripada Sabah. Dia bagi kau Sabah Azat. Haa. Oi, nangis pula time ni. Dah lah huduh bila nangis. Tak nangis pun dah huduh. Nangis lagi huduh. Kalau aku comel lah juga. Haa. Angka tu tengok you punya tu. Saya nak beli war ni. Anda santai boleh. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas. Ibu tu mati sakit bodoh. Jangan nak nangis. Nak pujuk. Sebab konten je ni. Sebab konten je terpaksa kena layan hang tau. Hang pula baby. Baby. Kawan nak ya apalah. Mampu eh. Aku nak order macam mana ni. Itu bapak dia yang order. Mak dia nak order macam mana. Uncle. Eh. Hai. 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 Buat apa tu? Dah malas dah. Dah malas dah tak tidur lagi kah? Abel, nak order air gano ni lah. Gano. Nak order gano, dok erti ni. Dok erti, dok erti. My baby. My baby ni, kecik ni. Baby. Baby, come here. Baby. Come. Nak coklat. Nak coklat. Air coklat. Air coklat. Yes. Blender ke? Coklat blender. Blender, coklat kerincik lah. Kerincik ke? Ya. Ya. Ya, lagi? Ya. Satu lagi saya pun nak juga. Saya nak air strawberry ada. Blackpink strawberry choco-choco cream. Blackpink? Yes. Boleh ni? Boleh. Ini jatuh lagi. I love Blackpink hit in my birthday. Macam tak berminat je. Alamak. Yang tu je, yang tu je. Okay. Okay. Ke ada ada jual ni? Ada jual bihun sup ke? Laksa ada? Laksa. Dah ada anak pun gatal. Kari pak? Tak apalah. Gatal. Dah ada anak pun gatal. Ni gurau-gurau ya. Apa suka bergurau dengan saya? Alamak. Saya malu lah. Saya awak cakap tau. Awak kan pandai bahasa Inggeris? Cakap lah. Dah ada anak gatal. Mam tak apa-apa. Ada anak gatal. Belum saya ada baby tak lain. Dah ada anak gatal. Hei! Ni kalau bapak tahu ni padan. Apa kau tanyalah cakap kat bapak kau ni lah. Dah ada. Bapak kau tu main perempuan banyak kau tahu tak? Dia bukan nak anggap sebagai bapak lagi. Dah ada nak gatal. Dah ya bapak kau gatal, mak kau pun dapat gatal lah jodoh macam ni. Kau ni tak terima pula. Dah ada nak gatal. Rasa dayu kalau laki dayu awak ni dayang. Gatal. Mana ada saya dayang je. Cantik tak mak awak? Nak muntah lah. Ini dia tak tahu. Kita ni mak dia pun nak muntah tengok anak. Macam mana dah dekut muka bapak dia macam tu lah. Astagfirullahaladzim. Baby. Kenapa saya dah tak panggil awak baby ya? Rasa macam berat je nak panggil baby. Baby yang cakap. Hai abang. Kan? Saya ada duit sendirilah abang. Cakap macam tu. Bruh. Memang ada kereta belakang kan oi. Bang abang. Sorry nakal sikit budak ni kan. Ha? Ha? Dua air. Kenapa terkejut tu nampak budak kecil punya Sabah. Tak apalah. Ya saya beli kat satu kes ni saya punya laki. Apa tahu saya menyesal tau kahwin dengan bapak dia. Bapak saya dapat anak yang muka macam ni tau. Bang. Dengar bang muka bang. Bang. Abang. Ya bang. Okey. Nak biar ayat kat mana? Agak sini je. Okey. Bapak dia bang. Baby okey. Dia jangan beritahu kat daddy tau. Kata mami kutuk daddy. Cantiknya mami kamu ni. Hang buat apa ni? Hang rekod ke tak?
Apa? Ni kacau lah. Tak suka lah hang ni. Saya tak suka lah kat baby ni. Baby jahat. Baby, baby syakududu. Baby syakududu. Baby syakududu. Ya Allah. Baby syakududu. Baby Allah, kita nak tengok lah baby aku ni. Jarang je tak nak. Mak ada anak tak nak tengok muka anak dia. Syakududu. Baby syak. Ya Allah. Abang lama abang ni. A few hours later. Okay guys, sorry guys, masa ni mic pula problem. Mimi baru tahu bila dah check dah video dalam ni. Dalam ni pun tak nak sampaikan macam mana. Yang kanda dah gelak kat abang tu. Abang tu kata betul ke muka baby macam ni. Haha, gitulah. Pasal kanda pun suka happy sebab dia pun mengaku muka dia macam tu. So sekarang ni dia rasa sedih kenapa muka dia macam tu. So Mimi cakap dia, takpelah nak macam mana kanda, dah kau dilahirkan macam tu kan. Lepas tu kanda pun macam merajuk-merajuk. Tapi dalam masa yang sama dia nak nangis nak keluar. Tapi sebenarnya dia nak duduk kat sebelah. Sebelah cuba teka sebelah mana. Sebelah Mimi. Tengok tak dah ada. Lepas tu dia buat muka manja. Aku tak letih lah tengok muka dia. Tapi sebabkan dia nak minum air Starbucks aje, so aku layankan dia untuk hari ni konten baby anak. Dia suka ni kan, aku hebohkan dia walaupun aku terpaksa kan. So sekarang ni ni ayat coklat untuk kanda. Kanda pun nah baby nak coklat. Tak padan dengan muka ya. Tak nak main muka. Nanti orang cakap main body shaming ke muka shaming pula kan. Tapi korang bolehlah tengok sendiri. Korang dah boleh bandingkan sendiri dah lah kan. Okay. Aduh takkanlah baby macam ni siap puting. Takpelah aku pun dah harga kak. Aku minum strawberry. Dia minta straw kak. Nak buat manja-manja. Tak tahulah macam mana sebab kontennya ni. Kandang ni terpaksa kot. Tekan lah. Cuba. Sebab kadang-kadang baby dia tak cerdik sangat kalau kita cucuk straw tu kat belah mana pun. Bukan nampak kan. Dia minum. Lepas tu tak bijak. Tak ada beza mulut dengan lubang hidung yang mana satu. Itulah. Muka dengan panggil sama je kan. Tengok. Mengotor betul lah dia ni. Kesian tengok. Ya Allah. Aku jaga kau, aku rasa seminit pun tak sampai apa rasanya. Ini sebab konten, so kenalah panjangkan video ni juga. Okay, takpelah, malas lah Mimi nak cakap apa kan. Layan-layan minum dulu. Kanda pun dia suka tengok muka dia sendiri. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku tak boleh lah. Dia kata muka dia sendiri. Manja kali. Comelnya. Dia kata cometek. Masa ni dia kata cometek. Yang Mimi ingat lah yang dia kata comelnya minum es tabak. Cometek. Ya, aku tak boleh. Dengan muka merah-merah lapak cendol ya ke. Astaghfirullahaladzim. Nampak-nampak astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Tuhan. Banyak juga nak kena perbaiki. Okeylah. Apa-apa pun. Mimi pun tak tahu apa yang kena cakap juga masa ni. Takpelah. Kami teruskan layan. Astaghfirullahaladzim. Lama sangat dia orang. Kamera dia macam ni. Aku ingat kesat je. Astaghfirullahaladzim. Okey. Masa ni pula Mimi cakap kat kanda. Cakap kat bapak kau nanti ambil kau cepat-cepat. Nanti mak kau nak pergi cari skandal lain pula. Mungkin muka yang macam lain pula kan anak kan. Muka macam ni. Dia mesti kena ada mix kan. Banyak-banyak shampoo. Okay, sebelum tu Mimi nak cakap dekat korang. Mimi tengah cakap kanda. Asal tak nampak macam kanda ni baby dah kan. Aduh, dia buka lah dengan tepi dia. Okay, sekarang ni Mimi dan Kanda dah kata dah. Kanda ada sibuk sebab dia ada candlelight dinner hari ni. So, kita orang sambung video seterusnya lepas Kanda dah settle candlelight dinner dia lah. Okay, kalau korang nak tengok video ni, korang tengok di next episode. Thank you yang tengok video ni. Kita sambung di next content. Bye.